نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين على الله توكلنا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا عليم يا حكيم يا رحمن يا رحيم علمنا ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا اللهم علمنا القرآن وعلمنا البيان وعلمنا التأويل وفقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين وأدخلنا في عبادك الصالحين المخلصين المهتدين وجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين السابقين السابقين في جنات النعيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين آمين يا رب العالمين الحمد لله الحمد لله banyak kita mengucap syukur mengucap alhamdulillah dan bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua yang telah pun lalu sebulan Ramadan dalam nak tunai menerima perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan tunai dengan sempurna dengan qadar kita lah sempurna qadar kita nak kata sempurna di sisi Tuhan tu tak berani nah mudah-mudahan kita kata sebulan Ramadan yang kita beramal ibadat dengan siam setengah hari, qiyam waktu malam dan baca Quran, sedekah. Apa saja di, kita buat amalan di sebulan Ramadan hari ni. Tujuannya untuk nak dapat sifat takwa dalam bubuh takwa dalam hati kita. Semoga Allah Taala terima insya-Allah. Nah, semoga Allah Taala jadikan kita daripada orang muttaqin, daripada orang yang takut pada Allah. Lepas pada kita latih diri kita di sebulan Ramadan malam ini, insya-Allah, insya-Allah. Sayangnya Ramadan, bulan yang bersih, bulan yang sangat mulia. Nah, bahawa kita wasa kalau boleh berik, boleh kita boleh buat sendiri, wasa tubik. Nah, aduk bulan Ramadan tu, aduk dalam wong dalam bawah tai bulan Ramadan tu, insya-Allah. Nah, kalau boleh tu boleh buat kan. Nah. Tapi lah kerana Tuhan buat Ramadan dalam sebulan ni, dalam setahun ni ada sebulan tu ya. Nah, sebulan tu apa hikmat? Nah, hikmat. Tu pemuja Tuhan wida sebulan kita tu dah. Sedap duk bulan Ramadan. Nah, tak ada amal panggil udara pun bersih ya berasa. Sebab udara tidak dicemari oleh hawa nafsu. Nah, pakat duduk dengan lawa nafsu belaka. Nah, dunia ni bersih bila tak ada hawa nafsu. Nah, bila tak ada hawa nafsu. Cuci masa duduk. Nah. Alhamdulillah. Tuhan lah terima amalan kita sebelum Ramadan hari ni dan Tuhan lah tolong kita dalam awal amal. Nah, di sebelah Ramadan lagi nak jual lagi pula. Nah, kena lawa dah. Kena lawa sungguh dah ni dah. Setan pun banyak dah Tuhan lepas semula dah setan. Nafsu kita pun segar semula pula. Nah, segar makan pun banyak, kecek pun banyak. Nah, ada patah pun dah. Nah, segar semula pula. Dah segar semula. Segar tu gagah tu. Nah. Dah. Allahu akbar. Dan kita sebenarnya nah, kalau sebulan Ramadan kita boleh jauh kerana kita buat ibadat pada Allah sebenarnya. Nah,
bulan ni pun Allah ada lagi. Nah, Allah tu sama, Allah tu Hai Rabbul Alamin itulah. Nah, di sebelah bulan laginya. Nah, bagaimana kalau kita buat ibadat di sebelah Ramadan untuk Allah Rabbul Alamin, maka bulan ni pun, nah, lepas tu maka Tuhan yang sama. Nah, Tuhan sama. Kalau kita nak ke mana, nak baca Quran, nak rajin ibadat, nak sungguh supaya kita bulan Ramadan barang ni. Nah, kena berjuang sikit lah, kena berjuang sikit. Tuhan tu kami Allah, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Tolong kami Allah supaya kami ni sentiasa zikir pada kamu, syukur pada dan elok ibadat pada mu ya Allah. Sayangnya Ramadan. Nah. Walau bagaimanapun kita nak ambil suasana Ramadan boleh lagi, iaitu puasa masih ada lagi sepanjang tahap puasa. Kita rajin bila boleh buat. Nah. Bukan kata habis puasa, habis Ramadan. Pada habis Ramadan, habis puasa dah. Nah. Ada. Tambah-tambah puasa di bulan Syawal ni dah lagi. Siapa tak cukup ni hari ni mesti lagi tak cukup lagi ni. Tu aja kecek ni. Nah. Nah, duk kecek jalan banyak. Nah. Jalan banyak. Nah. Berbunyi kata tak apa, tak buat selalu gu, buat sekali gu, kita pun main-main. Nah. 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 Alhamdulillah, ya. Ibu cukup ni hari. Nah, mana-mana ibu cukup bulan hari dan bulan Syawal ni. Nah. Dan selaginya Quran. Nah, Quran yang kita dah buat bulan Ramadan, sungguh di bulan Ramadan ni, maka masih lagi kita kena bersaing dengan Quran. Nah, kerana Quran ni dia panggil tali hidup dah. Raya baik kita nak berhubung dengan Tuhan. Raya kita nak berhubung dengan Tuhan paling molek, paling baik ialah baca Quran. Nah, baca Quran. Bila kita baca Quran, ulama kata kita ruh badan kita duduk di bumi, tapi ruh kita mengadap Tuhan. Itulah ibaratnya bila kita baca Quran. Nak kali kita baca Quran. Nah, hari ni kita baca Quran, kita kena faham kata Quran bukan lagi suruh baca dengar saja, suruh baca saja, tapi pak kau kita baca bila kita ngaji Quran ceraknya. Nah, pak kau apa dia pak kau? Dengar. Nah. Baca, faham, lepas tu amal. Dan amal. Itulah hak kita nak buat dengan Quran kita hari ni. Nah. Dan siapa yang tak baca Quran sehari, nah, tak dengar. Lepas tu kalau dia baca, dia dengar dah, dia tak baca, nah, dia panggil hijrah. Hijrah pada Quran. Ataupun dia baca tapi tak faham, pun panggil hijrah. Nah, tak usah faham Quran. Nak baca saja ya. Nah, dah. Ataupun dia faham dah tapi tak usah buat amal. Itu maksud dalam dalam kelima kata, dalam format kata hijrah pada Quran lagi. Nah, kita ngaji dah surah, kita dengar, kalau siapa dengar bulan Ramadan ni, saya kita ngaji surah Furqan. Nabi dia mengadu dengan Tuhan kata umat Nabi hijrah pada Quran. Dan pada hama kata Nabi dia ambil dia lagi. Nah. Nabi dia lagi kata tu. Nabi mengadu hang, Nabi ngacung Tuhan kata umatku hijrah pada Quran. Lihat hikmahnya. Mana nampak jelas lah ni. Dan ni umat-umat akhir zaman ni nampak lebih jelas lah agama umat hijrah pada Quran. Nah, tak usah pada Quran. Nah. Tak baca dah tak sego mana kita kata. Nah, sebab Quran ni bukan baca sekarang dah. Telah dah. Kalau kita nak kita umat kita tahu ni ya Allah fahala pada umat kami ya Allah yang umat kita misal lagi tempat kita ni bukan kata tak sego Quran, baca Quran. Nah, tapi saat ni baca saja. Kalau dengar pun dengar saja tak ekak boleh baca dia. Nah, apa puluh tahun dah. Nah. Baca, dengar, dengar, baca, faham, amal. Hak itulah. Nah, hak itulah barulah jadi Quran tulis syafaat. Boleh tolong kita. Nah, boleh tolong kita. Nah, boleh syafaat kita. Hal ketujuannya hari ini kita nak untuk kita boleh Quran tolong jadi syafaat kita. Nah, Quran jadi syafaat kita. Syafi'an li ashabi. Selaku memberi pertolongan kepada tua dia. Nah, tua dia. Kita di tua Quran ada lagi. Lagu mana boleh panggil tua Quran? Nah, dan dia nak jadi tua Quran. Dah tahu mana boleh tua Quran tu. Nah. Subhanallah, subhanallah. Kita bila kita baca Quran hari ni, nah, umat pak kita, umat pak kita ni banyak ke duduk di sini baru. Nah, kita kecek sama tu. Nah, baca tak lebih pada kerongkong. Nah, kalau Nabi royak lama-lama dah. Nah, ada umat akhir zaman Nabi kata baca Quran, bukan baca sepamu. Nah, sahabat tu rajin dah baca Quran, tapi Nabi kata baca orang akhir, ada satu golongan ni. Nah, baca Quran banyak, tapi Quran banyak pun tak lebih pada kerongkong. Nah, tak turun lagi sampai sini dah. Nah, duduk sekat ni ya. Duduk sekat.
Nah, terus sekarang ni. Hari kita dah bimbang hari ni. Takut kena tak kita. Nah, takut kena tak anak cucu kita. Bapa berhati ni sehari dua, sehari dua ni khasnya ataupun belum pada ni. Tapi hati anak-anak ngapa kerok eh. Nah, soal mak anak-anak kita apa ngapa kerok eh kita di situ. Dekat ni. Nah, ilmu lain tak pandai. Nah, tak ingat saja. Sebab tu bila budak ngapa kerok eh, budak dia tak email kerok eh, boleh pergi rata-rata, boleh dia tak email terawih ke Malaysia, ke mana boleh duit berpuluh-puluh ribu sebulan. Nah, Alhamdulillah Tuhan rezeki melalui kerok eh saat ni. Tapi bila tu bek klik rumah, ciwit orang lain, ciwit macam dia dia super dengan di, tak ada hubungan dengan Quran. Dia suku Quran suku. Quran cerita apa? Hacip, jadi acik dia dah. Ha, dah ada acik dia dah. Nah, bila dia nak amal, nah, bila hidup dia hari ya tak ada hubungan dengan Quran. Nah, super dengan tak ada super dengan tak ada Quran, tengok pertikaian dia, tengok perangai dia tu. Nah. Ha, dah dah. Ha? Ha, dah. Hatu kita bimbang ada dah lagu tu gini. Nah, nampak jelas nampak dah gambar tu. Nah, sedangkan Quran bukan lagu tu dah. Nah, bukan lagu. Quran bila masuk dalam hati dia backi kita. Berarti dia bila tak backi kita apa panggil budak tengah jelasnya gini budak-budak hafal Quran tu. Nah, bila tu ada kelas dia, nah, klik pada rumah dia masuk lain tu. Nah. Suku-suku pula hidup dia pakai ya dia, gapo perangai dia kalau aku dia gapo tu. Nah, dah. Itu dalil kata Quran tak masuk dalam hati. Nah. Quran tak masuk dalam hati. Nah. Dah jadi dah Nabi royak tu dah jadi dah ini. Nah. Patutlah kita usaha dah, usaha. Mari kita usaha ngaji Quran kita jadi menekak. Nah, bukan baca saja dah. Nah. Bukan dengar saja dah. Sedak dengar, sedak baca tak jadi. Nah, ia kena sedak diamal tu. Nah, sedak diamal. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, mari kita tengok lepas pada surah kita mula majlis kita hari ni sebagai kali remai satu semula pula lepas dengan ngaji bulan puasa ni nah masuk surah baru al-haqqah nah al-haqqah tak ada kuning dia nah kena tak nah berjedak tedah tu surah kiamat nah surah kiamat mari kita baca dulu takak baca surah ni sampai 12 ayat insyaallah terbaca tu banyak tu dan ada gedak tafsir dia nah baca dulu dah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية
فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله بارك الله لنا جميعا Allah berilah keberkatan pada kami semua pada bacaan dan pendengaran kami. Dan berilah taufik hidayah pada kami Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Itu surah yang ketiga dalam juzuk yang 329. Nah. Ngaji dah surah Tabarak, ngaji dah surah Al-Qalam. Nah, ngaji dah. Al-Qaq tu nyak mana? Nah. Alhamdulillah. Ya Quran ni. Nah. Ya liya Nabi tak. Nah, liya Quran ni. Nah. Lebih liar daripada utoliyah lagi. Nah, lebih liar daripada utoliyah lagi. Lepas tu dia tak masuk Al-Quran dia tak masuk duduk sekali dengan hati bekah cuma. Nah, bekah cuma. Buat aku mana bekah nak Al-Quran dekat lama kena bekah tu cuci. Nah. La haula wala quwwata illa billah. Surah Al-Haqqah yang kita ngaji ni, kita akan cuba tengok siapa ada tafsir dalam pimpinan Ar-Rahman. Nah. Lalu tu dia ada mukadimah surah tu. Kita mai tengok latar belakang surah dulu. Nah, surah ini diturunkan di Mekah juga. Nah, satu lagi surah Mekah yang kita akan belajar ini. Surah macam surah Tabarak, surah Al-Mulk, surah Al-Qalam baru ni, surah Makkiyah belakang. Nah, surah Mekah iaitu Nabi terima wahyu ayat ni masa Nabi duduk di Mekah lagi. Nah. Kita faham dah dah. Ayat Mekah ialah ayat akidah. Ayat tu ada kecik akidah ayat Mekah ni. Dah masuk dalam Mekah. Ada mengandungi 52 ayat. 52 ayat bunyi banyak tapi ayat pandak-pandak ya. Nah, satu ayat al-haqqah, satu ayat ya. Nah, ini satu ayat ni ingat apa ni? Al-haqqah. Napa ayat sehari nah. Dinamakan surah al-haqqah. Surah namanya surah al-haqqah, surah kita ngaji ini. Mana gapo al-haqqah? Maknanya saat yang tetap berlaku. Masa yang yang mesti berlaku. Gapo hari ni, gapo hari tetap berlaku ni, juga kena berlaku ni. Itu hari kiamat. Nah, iaitu al-haqqah lah salah satu daripada nama kiamat juga lagi. Nah, nama kiamat. Kita baca ayat dah belum ada ni kata nama kiamat dalam Quran ni banyak. Nah, nama pada hari kiamat tu. Nah, kerana pada awal surah ini boleh nama surah al-haqqah ni kerana awal-awal surah ni tengok al-haqqah tu. Nah, ayat-ayat tu yang dan ayat-ayat berikutnya lepas datu tu Allah Taala menegaskan tentang berlakunya hari kiamat dengan tidak syak lagi. Tu ada royak, ada kecek dengan tegas dengan sungguh kata hari kiamat ni tak ada syak lagi dah. Jadi sungguh. Allah hasbunallah. Hasbunallah. Dan dunia dah gigot tu kau dekat tu. Dok kau dekat, kau dekat. Nah. Bahkan kau rasa nak kau sibuk tahan lepas dah Nabi masa Nabi mula-mula bangkit tu Nabi royak gini. Nabi buat hepek dengan gini dua jari tu. Nah. Aku dan kiamat supaya jari ni Nabi kata. Nah. Mana terdekat benar dah. Nabi tak ada kiamat lah dah. Nah, patutlah ni tengok dah jadi hekal kiamat dah jadi gini tu. Tanda-tanda dah jadi gini tu adalah kau Nabi royak belaka dah. Nabi royak belaka. Nah, cuma orang panggil apa dah nak korek ngel tu tak ada. Kau berak semata. Nah, kau jadi. Nak
kau berhenti tu tak ada. Nah, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wayak dah. Nah. Itulah mana Al-Haqqah, surah ni turun di Mekah, ada 52 ayat, dinamakan surah Al-Haqqah atau surah hari kiamat. Nah, masa hari yang tetap berlaku. Maka kita tengok isi kandungan di surah ni cara-cara ringkasnya. Dalam surah ni Tuhan kata Tuhan ayat gapo gatik. Dalam surah ni Tuhan kita pada kita perihal penduduk dunia. Nah, dari berbagai-bagai kaum dan bangsa. Wayak kita, kita hak orang ahli dunia dulu, orang dulu, orang adid, orang borang dulu. Nah, pok mana pok borang ni? Pok Samud, pok Ad, pok Firaun. Borang mana kita ngaji Quran ni? Sebab Azim kata dulu benar. Nah, ilmu kita ngaji ni ilmu dulu benar. Siapa kata ilmu Quran ngaji Quran, ilmu ngaji ilmu baru ke? Silap pasal teruk buat dia. Nah, pok ngaji pok ilmu baru, pok kaum baru tu, dia silap pasal teruk. Nah, karena ilmu kita ngaji ilmu ilmu lama. Nah, ilmu lama. Tuhan sendiri royak. Nah, Tuhan sendiri royak perihal dunia, penduduk dunia, orang-orang pracacat dalam dunia kita ni dari berbagai-bagai kaum dan bangsa. Kita tak kenal. Nah. Kita kalau nak ngaji-ngaji satu ilmu ke apa, kalau ngaji samalah ni, ngaji nak tahu ngaji ha perawat perawat sat dah. Ngaji ha Tuhan ni tu. Nah. Kita tak tahu, tak kenal orang-orang dulu, tapi dalam bila kita baca Quran, kita boleh tahu seribu perkara. Nah, kira kat perawat sat. Nah, Tuhan sendiri wayak dah tu. Nah. Orang ngamai plat, perawat sat kita bukan ngomngai dah. Perawat sat kita ngajilah Quran. Hok sungguh. Nah. Yalah ni banyak benda bohong. Nah, macam demo kata dalam berita-berita ni, kalau tengah berita tu ambil apa, ambil 20% ya. Kalau 80 lagi tu fanghu kepada wang ikhu. Nah, yang telah dibinasakan umat ni, waktu ayat sini ialah umat waktu binasa tuk tamlai. Tuhan turun bala banyak atas mereka pada zaman-zaman mana yang silam hal padah. Belum ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari lagi, umat dulu. Nah. Dengan sebab apa Tuhan binasa mereka tu? Dengan sebab mereka kufur engkar. Itu sebab bala semua. Orang tanya apa tu bala, mana dia ada maksiat situ. Ada bala, ada maksiat situ. Nah, Tuhan selamat kami ya Allah. Ampun dosa kami, istighfar banyak kita. Nah. Istighfar adalah salah satunya anak koci dalam nak bala naik semula. Nah, tak usah turun bala mari. Itulah sebabnya bala mari dah. Lalu dalam bila Tuhan ayat lagu tu, lalu menerangkan dengan panjang lebar. Dalam surah ni Tuhan royak panjang lebar kita kejadian-kejadian hitkan yang akan berlaku ketika datangnya hari kiamat. Lepas Tuhan royak umat-umat yang tak percaya pada Tuhan, Tuhan turun bala atas dunia lah ni. Dalam surah juga Tuhan royak nak berlakunya hari kiamat. Nah, bila berlaku kiamat, dan bila berlaku kiamat ni, kejadian-kejadian peristiwa yang terjadi pada hari akhirat. Royak masa lepas adik. Dia pak oh lama bila. Patu royah anakku. Dalam surah juga royah anakku kita masa depan kita. Iaitu royah akhirat. Nah, apa nak jadi dalam akhirat esok? Royah belak, royahlah belak. Nah, pun juga royah cerak sebab Tuhan sendiri royah. Tuhan dia sendiri royah. Tak ada royah cara ngomngai hok pun. Ya kita ngomngam belaka. Bila kita tak cerak ya ngomngai, ngamuk. Gamuk-gamuk panggil. Dah, gamuk-gamuk syok. Tengok ngaruk. Ha, dah. Bergamuk yang ngaruk. Ha, dah. Kharafat. Pada Islam itu tak ada ngaruk. Pada Islam itu tak ada ngaruk. Ada al-haq. Semua benar. Ada. Ya bila ngaruk ni pelang lah. Ya pelang. Dah. Dek dengan benar pelang. Maka dengar pelang. Dah. Koyak pelang. Kecap pelang. Fok je dengar pun dengar. Fok pelang. Tengok masuk lah hati. Pelang saja. Dah. Soalnya pelang-pelang saja. Dah. Fok ngaruk saja. La haula la quwwata illa billah. Maka Islam tak. Nah, Tuhan sendiri wayak abna akhirat. Abna akan datang ke berlaku masa depan. Iaitu akhirat. Nah. Maka hok tuh kecek banyak ni Rasulullah ni. Pada hari itu, pada hari kiamat, kamu semua dihadapkan untuk dihisap. Hok tu. Nah. Teroyak bela-bela dah kita beringat atau kita ni semua ni Tuhan nak ngadap dengan Tuhan, nak jumpa Tuhan, lepas tu nak mari hisap semula. Kit banci. Takutnya kita kit banci ni. Hari kit banci. Nah. Demikian tu orang kata kalau tak kena kelik jumpa Tuhan. Hok tu acak benar demikian tu. Nah, bila puasa ni kita teriak lagi tu. Nah. Bila tak kena kelik jumpa dengan Tuhan, tak kena hisap, takut pada hari hisap. Nah, hari ni ada, hari ni pada dah. Hisap hari ni pada, tak kena royak umar ni. Nah. Hari ni saja berapa perkara dah. Nah, tapi nak royak dah hari ni saja. Nah. So la haula wala quwwata illa. Maka hari ni kita cedek. Tuhan royak bila surah ni khasnya, dan surah-surah lain, surah Yasin, surah Gabar tengah jiwa ni, nah, surah Tabarak. Pada hari itu, hari kiamat ni,
Semua dihadapkan untuk dihisap. Kita semua kena duduk situ belakang. Nah, tidak ada sesuatu pun yang sembunyi. Nak susu tak boleh. Orang ni kita ada susu. Nah, susu boleh lah ni. Nah. Tidak apa, tidak ada sesuatu pun, sikit pun yang sembunyi kepada Allah. Nak susu dengan Tuhan tak boleh depan Tuhan. Nah. Dari perkara-perkara kamu yang tersembunyi. Dan banyak punya komlak kita banyak ni kita. Nah. Kadang-kadang kita duduk dengan suami kita 40 tahun dah ni. Nah. Ada komlak suami kita tak tahu hal kita. Dan komlak dia kita tak tahu belana kak. Nah, dah. Ah, dah. Tak royak tu. Nah, agak sipai komlak tu. Nah, nak royak pun. Nah. Satu buat tu pecah lah. Pecah dah dada ke panggil. Nah, pecah dah dada. Nah, tapi esok Tuhan buka habis. Nah, dah Tuhan buka habis rahsia ni. Buka saja seorang orang dengar. Bukan orang semua akan dengar rahsia kita. Allah malu. Takut. Takut kita kata takut. Nah. Maka sibuk. Supalan. Allahumma astur aurati wa amin ra'ati. Khatu tu rahsia doa tu. Nah. Muja. Nah. Muja kata tak dapat cara hari tu ke. Tapi hari tu maka dengar belaka. Panggil nama sore-sore. Hari tu kata dia tak kecek sebab banyak kecek lah ni. Dah boleh dah. Yolehnya dunia ni dah ramai. Ni banyak ni berkata kecek banyak dah dah. Tapi tu kata hari akhirat ni hari tidak siapa boleh kecek. Wala yatakallamun illa man adzina lahur rahman. Tak ada siapa kecek hari tu. Kecuali orang yang boleh kecek hari tu. Tuhan izinnya. Hari tu Tuhan kata ubih mulut. Tak ada siapa kecek. Orang kata gerungnya dengan hekan hari tu. Debar di masing-masing. Nah. Kita nampak ke lah. Itu. Kita dah duduk letter tu. Nah. Kita dah duduk letter tu. Nah. Subhanallah. Inilah surah kita ngaji ni. Tu royak ha anakku kita. Nah, ha masa depan kita di akhirat nanti. Maka siapa yang diberikan mereka menerima kita amalnya dengan tangan kanannya. Lepas kira bukit banci siap dah. Nah, kira dah amalanmu boleh banyak mana hak baik, boleh banyak mana hak jahat. Lepas tu, kalau hak baik, boleh banyak hak baik. Nah, banyak hak baik. Khaf thaqulat mawazin mana tu berat timbang amalan baik dia berat, maka dia timbang surat balik kanan. Nah, timbang surat balik kanan. Maka situ dah kata, wayaklah bila dah kepakan berlaku. Akan bergembiralah dia. Kak suka hati, urat hati masuk balik kanan. Allah, ya Allah. Jalah kami daripada min ashabil yamin. Kita ngaji surah waqi'ah orang ni. Nah, surah waqi'ah ashabil yamin. Fuak hati masuk balik kanan. Allah maja'alna min ashabil yamin. Ya adalah kami daripada fuak kanan, ya Allah. Fuak hati masuk balik kanan. Nah, insyaAllah, ya Rabb. Ya Rabb. Maka bila timur surat balik kanan dah, pakat gembira lah tu lah si masa ni. Nah, dah akan menikmati kehidupan yang senang lena. Kenapa dia letak tempat hidup yang senang lena dia? Tempat, nah tempat ya tu tempat duduk dia tak serupa. Nah, kalau ni VIP, yang ni buka kata madat tak serupa. Dah satu ni yang ni pun. Nah, kalau VIP tu makan meja tu mula. Nah, kalau tamadat makan masih lefong kita lah. Nah, dah. Ataupun kena beli diri ke, luar lah. Nah. Ana sinduklah senalene dia dalam syurga yang tinggi darjatnya. Allah ya Allah. Ingat siapa sini ingat doa. Siapa ingat doa ni tu? Allahumma Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Amin. Dalam surah dalam ayat azka kita. Muka apa nak tu? Alah ni dah lah. Dah mudah mustajab dah. Dah ada sebelah akhir ni. Dah. Ya Allah aku minta lah padamu akan iman yang imanan la yartaddu. Iman yang tidak jadi murtad lagi. Iman yang kukuh dah. Nah, iman yang tegak. Wa na'iman la yang fadu dan nikmat. Dan nikmat yang tidak habis-habis. Aku minta padamu akan nikmat yang tidak habis-habis. Dan wa murafaqata nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'lal jannatil khuld. Aku minta padamu ya Allah akan menyertai leduk sekali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syurga yang tinggi. Nah, muka 56. Muka 56 doa 138. Nah, doa minta duduk sekali dengan Nabi. Minta iman yang teguh,
minta nikmat yang tidak habis-habis, minta duduk sekali dengan Rasulullah dalam syurga tinggi. Pakat baca doa ni, minta duduk sekali dengan Nabi. InsyaAllah, insyaAllah. Dah muka naik 50 naik tu. Dah muka 50 naik. Tak nak tanda doa tu. Surga yang tinggi, itulah tempat duduknya orang terima surat balik. Kerana, nah, dalam ni, dalam surah ni tak ada ayat as-sabiqun, tak ada. Nah, dah. Ada ayat as-sabiqun. Sebaliknya, hatu balik puak lek kanak. Nah, turunkan kamu tak. Sebaliknya, hok so lagi pada siapa yang diberikan mereka menerima kita amalnya dengan tangan kirinya. Ada. Nah, ada sepuk lagi tu, bos sudah kira hisap amalan siap dah. Tuhawi kita dia. Kita amalan ya semut banci dia. Nah, semut bantuk dia. Atau semut bantuk dia ni gitu mengah tangan kiri. Auzubillah min satu royak dalam surah ni. Royak pihak orang terima surat balik kiri. Nah, ada tu, ada siapa nak kena siapa. Auzubillah min zalik. Nah, siapa nak duduk buat tangan kiri ni. Maka dia buat terima surat balik kiri tu, tua dia sendiri tahu dah rutu air dulu dah. Khabar dah dia sendiri tak kena air royak dah. Dah. Buat dia terima pak tu, dia akan menyesallah dia sambil meratak nasibnya. Nah, menaung meratak. Nah, melaung, raung suara dia. Nah, menaung apa panggil. Nah, meratak pi nasibnya. Nah, tahu dah siapa dengar kata dunia ni pun belana dah ada naga tu. Nah. Bo anak-anak kita hok jatuh sok ke apa tu. Nah. Ada setengah kafe tu pun diri le dah. Bunuh diri le dah. Nah. Hok dia wang mak eh. Nah. Allahu akbar. Bukan negeri ini, negeri kita kata negeri orang kafir deh. Negeri Arab di Mesir tu. Mesir tu ada seumur tu orang katut dalam menamnai tu. Bos siapa masuk pontok mari deh. Dia jatuh. Nah. Dia jatuh dah atau naik. Bos tiba-tiba jatuh. Katut menamnai lu dah. Wallah alam. Ya orang Arab pun belana Islam bakar tu. Nah, Islam bakar lah orang lagu tu. Kalau Islam sungguh dia tak ada lagu tu. La ilaha illallah. Ha itulah dah. Dia akan meratak pi nasibnya. Boleh timur soal kiri tahu dah kata dia tu nasib tak molek. Nah. Nasib tak baik. Dan akan diseret ke dalam azab yang tidak terperi sengsaranya. Buat siapa situ tahu dah. Nah, orang pun melekat, orang pun suruh melekat heret dia. Nah, heret dia pergi dalam azab yang tidak en oyak sakit setahu mana. Nah. Nak banjai dengan mulut tak leh sakit setahu mana tu. Nah, auzubillah min zalik. Auzubillah min zalik. Patulah. Nah, semua ni kita kena minta lah ni lah kedah tu. Kena buat amalan untuk nak masuk syurga. Nah, lepas tu doa minta masuk syurga dan minta doa dengan Tuhan supaya Tuhan jauh kita daripada api neraka. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Doa ni acap benar kita sebut dalam majlis kita. Allahumma ahsin aqibatana. Ya Allah, jadi baiklah. Sudah dengan baiklah kesudahan amalan kami semuanya. Fil umuri kulliha, pada kerjaan kami semuanya. Wa ajirna, dan selamatlah kami, jauhlah kami min khizyid dunya wa azabil akhirah, pada kehinaan dunia dan azab akhirat. Doa yang kita boleh baca panas-panas doa Nabi tu. Nah, doa Nabi. Banyak ke banyak doa ni, banyak ke panas ni. Nah. Sampai tak anda belajar, adalah surat ni kita juga. Nah, ada surat doa mustajab juga. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Ha itulah keadaan orang tu royak bila kita ni dalam surah ni kita nak ngaji je dah. Ada orang layak lagi. Surah ini, surah Al-Haqqah ni 52 ayat ni banyak nah. Diakhiri dengan menegaskan tentang kebenaran Al-Quran yang menjadi peringatan kepada orang-orang yang bertakwa. Surah ni surah Tuhan sudah surah ni dengan put kiyakap, kamcing kong Al-Quran, sacetam kong Al-Quran, kebenaran Al-Quran. Nah, Quran ni benar daripada Allah. Kerja Quran mata dunia ni untuk mari wui pengajaran, wui ingatkan pada orang-orang takut Tuhan. Kalau orang tak takut Tuhan, tak ambil juga, tak guna kat Quran. Hatulah. Nah, kita ngaji sok modah juga lepas malam badan ni. Kata, buat apa kita nak jadi orang takwa sangat? Buat apa Tuhan suruh kita jadi orang takwa sangat? Sebab takwa ni lah kulak senak tiwa. Mok, tiap tak ada pada, tak ada rap Al-Quran. Nah, orang tak ada takwa,
tak ada mai kon laksana pen kon takwa ni tak ada tak takut Tuhan dia tak pandai guna Quran. Nah, orang tak takut Tuhan dia tak pandai guna Quran. Sebab tu nak terima Quran, nak pandai guna Quran ni ialah orang takut Tuhan. Nah, orang takut Tuhan. Patulah takwa kita boleh baru ni nak mai guna Quran dah. Nak mai guna Quran, macam cakap Quran. Nah, huda zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Quran ni Tuhan kata tidak syak lagi. Memang selesai lah. Nah, pakwa Quran ni hua kun takwa. Nah, hua kun ti kering keluar Allah. Nah. Sebab dalam Quran ni ia ada dua perkara ya. Iaitu suruh buat dengan larang buat. Dengan larang. Nah, dalam Quran ni isi dengan hal dalam Quran semua tu ialah khamsah hak Tuhan suruh buat dengan larang buat. Nah, dah. Lepas tu kalau orang tak takut Tuhan, nah tak buat lah. Tuhan suruh ke apa tak? Tuhan suruh kelubung, Tuhan suruh dia semaya, Tuhan suruh keluar zakat ke apa, suruh buat. Nah, pas zakat. Kalau orang kedekut, kan buat tak boleh. Nah. Terus semaya, malah, ada malah tu buat semaya ke. Nah, dah. Suruh baik. Kalau tak takut Tuhan, suruh dia dah. Tapi oleh kerana dia takut Tuhan, dia takut pada Allah tua alam ini, maka dia kena buat. Walaupun nafsu dia tak agak setahu mana nafsu dia, tubuh dia tak agak setahu mana nafsu dia, tak usir tahu mana pun dia buat. Nah, dah. Ha, itulah. Ha, tu takwa tu. Nah. Lepas tu Tuhan kata, Quran ni Tuhan nak beri kepada orang takwa. Nak peringat pada orang takwa. Mana tak orang tak takut Tuhan, tak guna Quran. Nah. Mana kita bimbang ni. Kita takwa ada ke tak? Kalau orang ada takwa, dia lepas Ramadan dia sayang tahu mana dengan Quran. Nah, ia sah tahu mana dengan Quran. Allah, takutnya kita. Nah. Bimbangnya. Nah. Akhir sekali, kerana hanya orang-orang yang bertakwa saja akan boleh manfaat dari peringatan dan hidayah petunjuk Al-Quran itu. Takwa so ya. Tak ada kalau tak anda guna Quran. Nah. Orang takwa ialah boleh manfaat. Nah, mendapat manfaat dari peringatan dan hidayah petunjuk Quran ini. Disebabkan iman mereka, ya ada iman, ya cahaya. Nah, saya pada ni Quran, mai pada Allah. Nah, hari dua ni minat berarti ya orang kita ni nak Quran, pak kita tadi kita. Quran nak, tapi boy dengan Quran beritahu ni Quran kata gini. Oh. Ayat Quran pun ya terdengar ulama dulu. Dah. Ulama kata kana. Nah. Bukanlah Quran tu muka beritahu Quran hadis saja dia kata. Ulama kena tahu ulama juga. Jadi nampaknya gadget pelaga tu sebagai ulama lebih pandai, lebih besar daripada Allah dan Rasul lah. Dah ada Quran hak Allah. Hadis tu hak Rasul. Nah, dah Rasul. Sedangkan hak sebenarnya ulama tu sebagai pelita yang nak suluh kita pada Quran dan hadis supaya nak faham tu kada tu ya ulama ni. Nah, nak lebih pandai pada Quran, lebih pandai pada hadis tak leh. Nah, ulama ada sebagai pelita nak suluh kita faham ayat Quran dan hadis Nabi saat ni. Nah. Dah. Ni bila Quran hak cak cendah hadis nak ayat cak cendah, kita tak sudah dengan ayat Quran dengan hadis sana. Dah sudah dengan orang lain. Dah. Sebab bila baca Quran tu cang apa panggil belawa dengan nafsu dia saat ni. Nah. Mari apa panggil mari apa ni? Mari duk lari hak nafsu dia no. Nah. Mari duk sekat. Ada. Hak nafsu dia tak usik saat ni. Nah. Apa dah nak suruh nafsu dia tak usik. Nah. Hak itulah. Kita nampak hari ni kata Tuhan kata Quran ni nak beri kepada orang takut Tuhan. Nah, kalau kita tak boleh guna Quran, celah kata tak takut. Walaupun kita nak baca dah, oh takutnya dah. Kita rasa kita juru dah. Nak rasa baca Quran dah. Tak lagi. Nah. Kalau Tuhan Nabi ayat saat ni ada hadis dulu pada saat ni kata Nabi kata orang Nabi kata jenis orang baca Quran yang pada serak tekak-tekak. Nah. Baca Qurannya banyak lohok mata-mata, tak tidur baca Quran, malas, semaya. Tapi mereka ini bukan lagi. Tak tahu lagu mana tu sebenar tu. Tu kena cari tu. Nah, kena cari lagi, kena upah lagi tu. Nah. Dah. Nabi oi ada hadis tu. Nah, bukan lagi lagu tu lohok mata-mata dah surut tekak-tekak dah. Nah. Yo ayat Quran lagu mana? Dah. Dah. Baca saja tak reti, baca saja tak amal. Dah. Itulah Quran Tuhan nak kepada orang takut Tuhan, orang dapat faedah daripada Quran. Nah. Karena orang takut Tuhan. Karena
disebabkan iman mereka dan takwanya. Sedang orang-orang yang kufur ingkar adalah sebaliknya. Orang tak takut Tuhan, orang kufur, orang ingkar, tanya orang ingkar ni. Ini royak kerana, ingkar kot tu, ingkar kot ni. Dalih kot tu, dalih kot ni. Sebaliknya, tak amat ayat Quran. Tak amat. Dia cari dalih mata. Nah, hatulah sepintas lalu dalam muqaddimah surah Al-Haqqan. Kita tahu dah kata ada gap oleh surah ni. Royak hak cerita umat Nabi dulu dan royak hak akhirat. Nah, adik dengan anakku. Adik dengan anakku dah tekeh dalam surah ni. Nah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, masuk ayat-ayat. Nah. Mula surah ini dengan satu kelimah ya. Nah, al-haqqah. Al-haqqah. Satu kelimah dah. Dengan cerita tajwid surah ayat ni banyak-banyak berapa ni? Lima, empat, lima, ne. Ne. Banyak ne. Sudah. Huruf di awal surah. Nah. Huruf apa ni? Ya tak ingat ni. Tak ingat nama dia. Musaqqal. Ya cianya kalau panjang lagu ni sebanyak dolin. Nah, ni panjang-panjang ni belaka tu. Nah, dah. Tomah dah. Ha, tu panjang-panjang ni belaka tu. Nah. Taib. Allah Ta'ala mula surah ni dengan kata Al-Haqqah. Ha. Mana yang apa al-haqqah ni? Mana dia? Saat yang tetap berlaku itu, tu mana haqqah. Nah, saat yang tetap berlaku. Saat ni mata masa. Nah, wala. Nah, masa yang tetap berlaku, cerak berlaku. Apa dia? Nah. Tak tahu lagi, tak faham. Ha. Buat Tuhan royak tu. Saat tetap berlaku. Tak faham lagi. Nah. Ha, tanyalah mal-haqqah. Ma tanya, nah, apakah dia sifat dan keadaan saat yang tetap berlaku itu? Apa dia? Nah, masa berlaku tu gapo dia? Lagu mana? Nah, lagu mana? Ah, tak tahu lagi, tak reti lagi. Nah, tak faham. Ha, Tuhan tanya pula, "Wa ma adraka mal haqqah?" Dan apa jalannya, apa caranya kau dapat tahu tentang sifat dan keadaan saat yang tetap berlaku itu? Mu nak tahu lagu mana? Cara lagu mana mu nak tahu, nak kena keadaan masa tetap berlaku tu. Iaitu hari kiamat. Nah, masa tetap berlaku ni ialah hari kiamat. Subhanallah, subhanallah. Siapa ada siapa ayat tiga ayat ni? Kau tanya-tanya-tanya, royak-royak. Lepas tu tanya, lepas tu tanya, lepas tu kenal lagi. Berhenti sekat tu. Tak royak. Nah, tak royak huraian lagu mana. Kadang hari kiamat lagu mana, nak kenal lagu mana. Tak royak. Berhenti sekat tu dulu. Cengak kat tu. Nah. Bos apa situ, royak cerita hal lain pula. Nah, leh. Royak cerita hal lain. Sana kecik mula kecik hari kiamat. Leh, royak nak kiamat. Nah, masa tetap berlaku. Nah. Apakah dia masa tetap berlaku tu, masa hari kiamat tu? Dan apakah kamu kenal lagu mana keadaan hari kiamat tu? Tanya tak apa royak, muka tak tahu. Nah. Ha. Ham berhenti kat tu dulu. Kepada adik-adik question mark dulu tak soalan saja, kamtam saja sen. Tak ada mami kamtok. Eh, mami kamtok. Ha, dah. Tu berhenti lepas kat tu dulu. Nah, betis kata tu royak hal lain. Lepas dah tu ayat yang keempat tu royak hal lain. Eh, royak apa? Royak hal cerita puak-puak dulu noh. Kok masa dulu noh, masa zaman belum pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat mana ni? Ha, nah. Iaitu kadzabat Thamud wa 'Ad bil qari'ah. Samud dan 'Ad telah mendustakan hari kiamat yang menggemparkan dan mengharu-haru birukan itu. Bos apa sini? Tua sebut al-haqqah. Tak panggil al-haqqah dah. Nah, tua rakyat sebut kata telah ada dah biasa berlaku dulu kadzabat. Telah bakit bohong lah orang masa lepas dah nu. Siapa dia bakit bohong? Itu kaum nama dia Samud. Pasal laginya kaum 'Ad. Nah,
dengan terhadap hari kiamat. Ada pun tak cair. Hari kiamat tak cair pada hari kiamat. Tu sebut hari kiamat al-qari'ah. Nama lain pula tak sebut dah haqqah. Tadi belum tak ni, tu sebut haqqah. Nah, hari kiamat adalah haqqah nama dia. Tapi bos apa ayat 4 ni tu sebut nama hari kiamat sama tapi tu sebut nama lain. Nah, al-qari'ah. Kita biasa temu ayat mana al-qari'ah ni? Ya. Kita baca al-qari'ah. Mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Kepanggil secara dalam surah Al-Qari'ah ni pun Tuhan kecek tu enam sena serupa dengan surah Al-Haqqah juga. Duk dia mari Al-Qari'ah sepatah tu. Hari gegek, hari gepok, hari gegek. Qari'ah ni sepanggil loceng gitu. Cungking, cungking, cungking. Sebab tu Arab dipanggil Iqra'il Jaras. Kalau nak kasih katak, katak loceng, dipanggil Iqra' tak kata Idrib. Tak kata padahal pukul bahasa Arab tu Idrib juga. Nah, tapi kata Iqra' ni mata loceng suara loceng tu. Nah, kata loceng. Ha dah. Kan hari soalannya hari kiamat ni hari gegek. Gegek bising gitu. Nah. Kita dengar hari ribut. Hari ribut, hari berangin deras sikit eh. Bunyi gua nak. Dah bunyi pala ni tak? Tak. Nah. Ha. Lepas tu Tuhan sebut kata, Tuhan sebut lagi satu lagi nama kiamat dalam surah Al-Haqqah ni lah. Satu lagi nama bagi kiamat lah, nama dia Al-Qari'ah. Nah. Dan secara Tuhan nam sena surah Al-Qari'ah dengan Al-Haqqah sama. Mula-mula Al-Haqqah. Dalam anu Al-Qari'ah. Nah. Hari tetap berlaku hari-hari. Apa dia? Mal-Qari'ah. Mal-Haqqah. Tahu tak mengenal tak gapa dia Al-Qari'ah? Gapa dia Al-Haqqah? Nah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Mu tahu ke tak kenal tak apa dia hari qari'ah tu? Nah, wa ma adraka mal haqqah. Stai uslut, stai kecek siapa? Serupa kecek. Nah, lepas tu kita boleh kenal kan boleh tahu makna suaranya ada atau nama bagi kiamat ni ada dalam surah ni dua dah. Al qari'ah pun makna kiamat. Nah, hari gege, hari gepo, gempita. Nah, hari al haqqah pun nama hari kiamat. Nah, al haqqah. Nah. Maka tu kata ada biasa berlaku orang tak percaya kepada hari kiamat. Nah. Hari kiamat hari tetap berlaku tu ada masa dulu orang tak percaya. Puak mana tak percaya? Satunya puak kaum ni nama Samud. Nah. Puak mana puak Samud ni? Cerita ayat kata Samud ni ialah umat Nabi, umat kepada Nabi Saleh. Nah, umat Nabi Saleh. Nah, umat Nabi Saleh duduk di mana kena kampung dia? Kampung dia ada di kawasan negeri Jordan lah ni. Ha, dah. Umat Nabi Saleh yang duduk di kampung, duduk di negeri Jordan lah ni. Ordon. Nah, Ordon lagi. Dan ada kesan dia lagi adalah. Nah, rumah dalam bukit. Rumah dalam bukit, tebuk bukit gitu rumah dia. Nah, gagahnya fok dia nya dah. Samuk ni. Dan selagi orang tak biasa tak cai pada hari kiamat juga, tak cai kata ada hari kiamat iaitu kaum 'Ad. Nama dia Ad. Kaum Ad. Siapa dia umat mana Ad ni? Iaitu kaum Nabi Hud. Hud. Bukan Lut tak. Kaum umat Nabi Hud. Nah, umat Nabi Hud. Nah, umat Nabi Hud ni duduk mana negeri dia? Iaitu duduk di sebelah partai kaum Saudi lah ni. Duduk ke sebelah katanya ambil di Yemen pergi partai tu. Kau Dubai, kau Emirat, kau apa tu Emirat kata. Ha. Ha, tu kawasan kaum Ad. Nah, kawasan kaum Ad umat Nabi Hud dulu. Nah, umat Nabi Hud. Wallah alam. Nah. Tu dalam sejarah dia. Nah, tapi ada berat-beratnya lah. Tai Chiang, Chiang Tawan Ok. Ha, duduk juga tu. Nah. Ala bukan nak pergi ke Yaman ah. Ha, Tawan Ok Chiang Tai. Bukan dak Tai. Dia panggil kau mana tu? Tai Tawan Ok Chiang Tai gitu. Boleh jadi. Subhanallah. Tuan Ok Chiang Tai lah lalu kita kak. Nah, ya duduk di sebelah boleh naik. Nah, boleh balik Pak Tai Saudi. Lepas tu pergi kak belah sebelah. Boleh naik sikit. Nah, boleh naik. Kau berat kak tu lah. Nah, kalau kak kamar kak sebelah boleh tawan tok ni dia Yaman. Yaman kata. Nah. Ha tu lah. Nah. Dua kumpulan manusia kaum ni tu kata puak ni tak percaya pada hari kiamat. A'udzubillah min zalik. Nah, kita kena hari kiamat ni hari apa?
lah salah satu rukun iman. Nah, percaya pada hari kiamat lah salah satu pada rukun iman. Orang Islam kita ni kena lakukan cakta tu ada nek. Rukun iman kena percaya pada nek karo. Nah, siapa percaya nek karo ni? Percaya so, percaya lima dah apa tak percaya so. Ya. Tak percaya pada hari kiamat. Maka iman dia tak sepenuh lagi. Maksud lagi dia kufur lagi. Nah, dia kufur juga lagi. Pada hari kiamat lah salah satu hari pada salah satu daripada rukun-rukun iman. Nah, tak sepenuh iman kita kalau tak percaya pada hari kiamat. Nah, tak sepenuh. Hari ini kita kena percaya kata kiamat ni akan berlaku. Nah, dalam surah Al-Haqqah khasnya, dalam surah lain-lain lagi salah Al-Qari'ah Madu'ayat. Nah, lagu mana, cara lagu mana? Habis kat tu. Nah, mana kata ni tu rakyat kita dulu. Nah, umat-umat Nabi dulu ada tak percaya kepada hari kiamat. Nah, iaitu kaum Samud, umat Nabi Saleh, kaum Ad, umat Nabi Hud. Nah, umat Nabi Hud. Lepas tu dalam ayat dia pula, Tuhan menasa lagu mana? Tuhan tak melailang pun lagu mana? Nah, Tuhan pinat pun tak abang bala-bala. Nah, Tuhan menasa mereka ini ngagap pun. Nah, ya Allah, Tuhan sendiri longtut buat dia. Nah, Tuhan sendiri longtut. Siapa nak lari mana ni? Nak lari mana Tuhan? Nah, lalu Tuhan ayat pula dalam ayat Allah SWT, ayat 5. Fa amma Thamud, maka masing-masing terima azab dunianya dah. Nah, puak Thamud, puak Ad ni tak dunia lagi Tuhan turun bala dia. Nah, tak dunia, bukan di akhirat saja dah. Orang tak percaya pada akhirat ni, tak dunia dan akhirat Tuhan berlangsa mereka. Nah, dan ada pun Samud, yang ni kaum Nabi Saleh, umat Nabi Saleh. Samud ni umat Nabi Saleh. Kawasan mana ni, negeri mana dia duduk lah ni? Tempat dia duduk tu? Jordan. Nah, Jordan. Nah, Jordan tu banyak. Kalau mari ikut mari ikut dekat Palestin tu, satu nabi pula tu, Nabi Lut situ. Umat Nabi Lut situ. Nah, kaitkan. Maka ada pun samu ini umat Nabi Lut, umat Nabi Saleh. Nah. Fa uhliku bitaghiyah, maka mereka telah dibinasakan dengan petir. Petir ni lita. Nah, yang melampaui batas kedahsyatannya. Ya lita ada main-main kita tu biasa tu tahu tu. Kita pukul lingga bercekak lah tu. Takut suara derah nah. Gerung dengar debar titik-titik dah nali hati kita tu. Nah. Dengar tu kat Allah, takut suara lita tu. Tapi hok ni nah. Hok setara tak ada menasa kita, tak ada nak mari bang nak mari turun balut tak kita. Dak suara setara tu. Ada pohok kau mari binasa umat Nabi Saleh kaum Samud ni. Nah, dipanggil fa'uhliku bitaghiyah, petir yang melampaui batas, petir lita yang derah pada hok biasa ni. Nah, derah hok biasa ni. Tu baik main tengok khabar bawah ni. Mana kak jawab gapo? Kubah dia pera, kok buat isang kok mana kok anulah. Nah. Lapak air cari air kat hotel dah air. Dah hotel. Mari lah, panah habis. Panah habis, mati habis 12 ekor. Tak kena Nabi Lut tu, kita. Ya, dah. Allahu akbar. Ha tengok dia dah. Mampat tu ya ada lita ni pun kita ya bila nak lita nak guruh ni, ya panggil guruh dulu nah. Baru ping nah, ya grup ping nah. Lepas tu bila Nabi Hijaz doa tu. Allahumma la tuhlikna. Nah, pada Allah mau pada tak ingat ke juga ayat tak banyak dah. Lama tak baca doa ni. Nah. Ya ada doa tu. Bila kita dengar lita-lita, guru-guru ke apa tu, nah. Allahumma la taqtulna. Bukan Allahumma la taqtulna bi ghadabika. Wa la tuhlikna bi azabika. Wa afina qabla dhalika. Tiga kali kita minta bila bunyi suara guru-guru dua-dua. Allahumma la taqtulna bi ghadabika. Allah jangan kamu binasa kami dengan kemurkaanmu, dengan kemarahanmu. Pada Allahumma la taqtulna bi ghadabika
wala tuhlikna bi'azabika, jangan kau binasa kami. Tuhlikna fa'uhliku, fa'uhliku ni halaka, maknanya halaka, binasa. Nah, tamlailang buat kita tu apa kuasa belaka. Nah, kuasa dengan suara derah. Nah, kuasa surah-surah Yasin, dengan surah Yasin tu Tuhan bunuh dengan, Tuhan binasa dengan suara derah ya. Nah, sayhatan wahidah, suara derah tepik sekali guh mari mati habis. Nah, mati habis, pecah anak telinga habis. Nah, dah pecah anak telinga. Sayhatan wahidah hani. Nah, buat doa sana, Allahumma la taqtulna bi ghadabik wa la tuhlikna bi azabik wa afina qabla zalik. Bila dengar gugur derah tu, dan mari dengar gugur derah tu, ya Allah, jangan kamu menasa pada matikan kami, bunuh kami dengan dengan kemurkaanmu, jangan kamu menasa kami dengan dengan azabmu, dan maafkanlah kami, wa'afina qabla zalik, maaflah kepada kami sebelum kamu nak menasa kami, ya Allah, nak matikan kami. Nah, itu doa waktu kita tak ada nak kena ngapa jugalah tu. Nah, tak lain sudah surat lu hak lain buat ngapa lain nak semayang tak apa ni, nak baca kau jadi kan, cari surat duk mana tak ada, tak ingat mulut tu kena ngapa mulut, tengok umi duk ngapa ngapa dah lama-lama, dah lama tak baca. Oleh ini siapa musim dia dah ni, apa musim dia dah, nah musim hujan, musim segap. Nah, dah habis dah, toriyah dia panggil. Kilat-kilat guru tengah pada lita ni, fapa macam ni, fapa, dia panggil toriyah. Nah, la hawla la quwata illa billah, subhanallah, zi sabir ra'du bihamdi wa malaikatu min khifat. Fa amma samudu fa uhliku bittoriyah. Adapun Samud, kaum Samud sani, umat Nabi Saleh sani. Nah, ya kita je Nabi Saleh. Nah, Nabi Saleh ni cerita dia panjang. Nah, kita ngajilah surah Izzasyamsi wa Duhaha. Nah, umat Nabi Saleh ni bila Tuhan mari hatta Nabi Saleh mari dakwah kampung kaum Samud sani. Nah, umat kaum Samud tak usah beriman dia. Tak usah beriman kepada Saleh. Nah, lalu dia terlalu menjadi Nabi sungguh Saleh. Mana dalil, mana laktan kata menjadi Nabi. Aku mana nak ngapa, mana ngaku kedebel gitu. Ya, manusia masa perangan lama-lama dah. Nah, tak usah kedebel dari dia. Nah, dia nampak kena hajar, dia nampak kena panah dari dia. Nah, lalu dia dah menjadi Nabi, mana mu dalil. Nah, tak dalil. Lalu tu Nabi Saleh ajak pok dia pergi di bukit batu. Nah, Tuhan buat tubik. Utop tina tubik ada batu. Mukjizat. Mukjizat. Nah, pada sempat ada kok misalnya dia buat batu beranak tubik utuh. Nah, menata kuama secara mukjizat situ pun, tapi tubik tak kata dan bertanya minta. Nah, mana dalil bahawa Tuhan tunjuk lagu tu, tak percaya juga sihir mu Saleh. Sihir wak mayakun gitu ya. Nah, silap mata gitu ya. Lalu nak pergi tubik nak kata sihir, tapi dah sihir ni hok sekelip mata ni tubik dak sain dak makan sekali utuh lain. Nah, 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 kata Allah, dia panggil utak Allah, nah, utak Allah, dah surah wasyamsi wa duhaha tengah jita. Nah, kadzabat samudu pada kadzabat samudu bitaghwaha, tagh. Nah, dengan melampau perangai doah pada dia tu. Nah, bakit bohonglah Samud, Nabi Saleh saat ni. Ada Nabi Saleh pesan, Nabi kata utam tina ni bagi wela. Nah, bagi wela. Bos apa mah hari ni utam Nabi Saleh makan. Nah, bos hari lain, hari ni dia jangan ganggu. Upu ai ho Nabi utam Tuhan makan ni. Nah. Tiba-tiba kau dia tak dengar Nabi Saleh royak sana. Nah, dah. Bukan sekadar tu, maka dalam ramai-ramai tu ada ketua dia kata, "Tuhan Saleh." Nah, Tuhan Saleh kita, nah, jadi dengar dia, kita bunuh utam dia tu. Nah, bunuh utam dia. Nah. Lalu pak dia pakak meram sore ya, tak ramai orang hujung-hujung demi kongkit lagu tu, tapi hok lanjut turun. Nah, dia lanjut turun. Nah, dah maka bunuhlah utus saat ni. Nah, lalu bila mereka tu bunuh utus Nabi Saleh saat ni, fadam dama alaihim rabbuhum bidambihim fasawaha. Lalu Tuhan pun hatta balo mari dam tu panggil dam. Nah, kalau dung kena. Nah. Mari tu dengan bala dengan apa dah tu ribuk lah, ribuk dengan apa dah gempa bumi gapo. Nah, ke atas mereka saat ni. Nah,
fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawaha. Nah, mati bis, mati bis. Nah. Nasalah mereka dengar tu hatta peti mah tu hatta pada pada saat ni lita halilintar. Nah, dah. Panah pang 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 habis mati. Dah. Nah, dah. Mati habis. Nah. Allahu akbar. Katanya hari tu nah, hari dia mau mati tu, ya tu bangsa panah. Tu panah udara. Lalu ada suara tubik pada rumah dia. Nah, duduk dalam rumah panah ke apa panah. Baru hidup pada tu, hidup pada ada awal duduk tahu madah ni. Baru hidup waktu dah bawah ni, sejuk rasa. Dia panggil lain. Panggil, mari sejuk ni ada sini. Nah, pakak mari duduk beripu depan tu belakang, daripada tu. Tu dalam masa tu lah tu panah. Dah hatta lita mari panah pong. Ramai-ramai semua tu. Sekali gih lah dah. Supaya dengan bakar belalai dalam koli. Allah, Allah, kuatai lah billah. Hatulah, nah. Hatu kaum, nasalah kaum samud. Orang tak cair pada akhirat. Nah, orang tak cair pada hari kiamat. Nah, dah. Tuhan ringkah cerita lah ayat ni. Wa amma ad. Adapun kaum ad. Adapun ad ni, nama kaum. Nama kaum. Nah. Nama umat tu nah macam Arab gapo putih gapo nah Iran Iran waktu tengok Melayu gapo nah ada pun kaum Ad iaitu umat Nabi Hud kaum Nabi Hud ya pun ada beradik Nabi Hud juga tapi Hud dia beriman pada Allah nah fa uhliku maka mereka telah dibinasakan uhlikun dibinasa nah wala tuhlikna kita kata wala tuhlikna bi azab jangan binasa kami ya fa uhliku maka Tuhan binasa mereka birihin sarsarin atiyah mereka dibinasakan dengan rih ni angin dah dengan angin ribut yang kencang sarsar nah sarsar angin rih sarsar ya panggil angin kencang angin derah nah derah setara mana tak tengok tafsir dia. Nah, atiyah yang melampau derahnya. Nah, derah doh. Nah, kita tengok hari ni angin gapo tu? Angin duk mari ribut dunia kita hari ni. Di gapo dah? Di berlaku di mana di Filipin, di Jepun, di negeri kita, di Poma, di mana-mana ni tu. Nah. Dah. Semua tu angin derah dah tapi derah lagi. Derah setara mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Tuhan buka, Allah Taala buka ke atas kaum Ad saat ini daripada angin ribut saat ini yang membinasakan puak dia saat ini. Nah, kau dah luar cicing ni ya. Luar cicing ya. Tuhan buka ya. Nah, luar cicing. Nah, bukan luar buka banyak lagi. Ah, berarti kau buka kita sikit sangat ya teh. Kau derah tak ada duduk rupuk habis rumah-rumah hati habis. Tanado ke apa tu? Nah. Dia kita aku mana? Ah, dah. Minta kelek itu jangan je tu. Atau angin tahu mana rihin sorsor ni. Nah, berarti malak dah. Dalam Quran ni kalau rih mana atau angin ribut. Tapi kalau riah ni angin comel ni, angin molek, angin sedap ni kalau riah. Ada angin juga. Tapi bahasa kampung dalam Quran ni sub dia. Kalau tu macam kecik kata rih, kata ribut juga rih. Nah, tapi kalau riah, nah, riah mata angin baik. Nah, angin baik. Kita ada doa waktu angin ribut. Nah, ada angin ribut tu. Saya ingat tak? Angin ribut tak ingat kau ni pun nanti gaduh pi ribut tu. Nah. Allahumma inni as'aluka khair hadzal rih. Nah. Allahumma kama arsala pada Allahumma as'aluka khaira hadzal rih wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat wa khaira ma ursilat fi nah wa a'udzu bika min syarri hadzal rih wa syarri ma Allahumma inni as'aluka khaira hadzal rih nah apalagi hasan ni minta angin ribut tu nah hasan lagi tu Allahumma ja'alha laqihan la aqiman riyahan nah Allahumma ja'alha riyahan nah atau ya banyak doa ya banyak nah doa waktu ribut ni ya Allah jaga dia angin yang baik bukan angin binasa nah ya Allah
Jadilah hari aku minta lah kebaikan angin ni, kebaikan ada pada angin ni, kebaikan ke hatta bersama angin ni. Nah. Minta jauh ya Allah daripada kejahatan angin ni. Tuas sama kita lah ledah senang. Nah. Tapi adiknya kalau Tuhan kecil-kecil dalam Quran ni, kalau riyah maknanya angin baik. Kalau rih, nah rih ni pada angin sama angin juga. Nah. Tapi kalau rih dengan pasal rih ni mata angin kuat, angin binasa. Nah. Maka Tuhan binasa umat kaum A' ni. Nah. Kaum A' ni terkenanya kaum lagu mana kaum A' ni. Samuk dengan A' ni terkenanya orang umat yang tubuh besar, tubuh kasar. Nah, dah. Bedouin. Rasa bangunan ni panggil Bedouin. Nah, dipanggil bahasa pasar pok putih panggil pok Bedouin. Arak asli tu. Nah, arak cenop, arak talisai. Biasa dulunya pok dia ni orang kasar tubuh dia, orang tubuh. Nah, eh? Baduin dah tapi panggil Bedouin pok dia. Ha. Baduin. Tapi arak asli ni. Nah, sahih asli. Sahih Nabi Adad. Ha, dia. Okay, ha. Orang besar, besar setara mana ni? Adalah surah Fajri, kita baca surah Fajri. Nah, dia panjang, dia tinggi, rumah dia. Lain kalau tengok orang samuk ni, duduk dalam jadan ni, nah, dia patik jadan dalam bukit, terbang ni tubik duduk patik jadan. Nah. Negeri dia tinggi, orang dia tinggi rendah, tempat tengok rumah dia. Orang zaman kita lah ni tu, ada duduk di kaki tiga dia tu. Panggil Khamsu, orang kita lah ni, duduk di kaki tiga tu. Panggil tiga ke lapik-lapik tiga dia tu. Saroman tu ke? Iwak saroman tu, patu tiap panjang lagi tu. Nah. Ha dah. Dia tebuk dalam bukit tinggi tu. Satu tempat pak dia duduk dulu. Nah, tempat pak duduk lah. Kau tengok teragi tengok gambar dalam gambar di patik. Apa sat ni? Ada tempat dia lagi. Ada bukit dia. Kesal dia ada. Nah. Ha, pak dia duduk. Ha. Orang tak ada dah. Ada. Ha, tu hok samut. Eh. Ya. Batu kata pau samuk dengan pau ak ni orang tulah ke bukan nah pokok samuk ni duk di Jordan nah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada umat Nabi Hud dah nah kaum ak ni duk di kawasan sat ni tu ayat di tawan au Chiang Tai bukan tawan Chiang Tai Chiang tawan au Chiang ada nah Saudi nah ha duk ke sebelah panggil Tibni ahok Imarat gapo Imarat gapo lo ni dah nah duk tu nah orang temu kesel-kesel kaum ak korok-korok panggil kok umat Nabi dah selesai tu umat besar orang mata besar mata sutir dia tu boleh masuk kita sorek nah halu besar dia nah lagu orang mata dia tu boleh masuk ke sorek umat Nabi ni umat Nabi hu kaum Ad nah kaum Ad ni nah halu besar nah patulah puak dia ni puak dia sombong nah umat masa tu bukan agak belaka bukan sah ni belaka nah cuma fuk dia yang besar nah fuk dia yang besar nah lepas tu dia bila dia fuk dia besar pada orang lain dia rasa dia gagah dia rasa dia kuat pada orang lain nah dia tanya dia kata siapa lagi lebih kuat pada kami dia sombong dah lalu itulah Tuhan menasa mereka dengan angin ya orang gagah secara muka baru angin ya nah macamlah Tuhan nganyi betul nah pada angin ni sangat lembut sangat halus. Nah, sangat halus. Tapi bila Tuhan hantar bagi angin banyak ni, nah, pupuh bagi kaum Ad. Kan tengok ah. Tu buat lagu mana ke dia? Nah. Nah, orang besar dia saat ni besar rumah lah ni. Nah. Rumah ni bahu besar mana kalau kepala belum masuk orang mata tu. Orang mata belum masuk orang-orang. Nah. Nah, tubuh dia besar ni dah. Nah, tubuh dia tu. Nah, Allahu akbar. Orang gasi panggil. Orang gasi. Nah. Dah. Mana kata dia murid eh? Ha, hari mana atau orang gas. Ha, dah ha. Ya, ada jejak sama kita. Ha. Ada sungguh. Dah. Subhanallah. Wa amma 'adu fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Adapun kaum 'ad ni, Allah tak percaya pada akhirat ni. Nah, tak percaya pada hari akhirat ni. Nama dia kaum 'ad, umat Nabi Hud. Tuhan hantar Nabi Hud ke dakwah mereka tak percaya pada ajaran Nabi Hud. Nah. Lalu maka mereka telah dibinasakan dengan angin ribut yang kencang, angin derah yang melampau-lampau kencangnya. Derah setahu mana tu? Tak Nabi kata buka apa dah? Sikit ya apa buka setahu lubang-lubang cicing baru tu. Umat binasa umat Nabi Hud. Nah. Lalu kok kampung mana-mana? Nah, pupuk berlicin. Nah, lalu kok mana pupuk berlicin. Nah. Habis harta menata ternakan mereka, harta mereka. Nah. Naik langit berlicin. Naik langit habis. Nah.
Bila nak pupuk naik langit, Nabi kata pupuk naik langit habis. Nah, maka orang duk duk bandar, duk kapur pupuk nak kapur dulu. Orang duk bandar apa? Oh nak gelak, oh gelak hujan eh. Langit gelak anu. Nah, apa tu abah tu main jatuh di bandar ni. Pupuk mari mari kapur, gedung-gedung mari gedung tu atas kapung ke kapung orang bandar ni pula. Nah, tapak orang bandar. Atulah bukan sehari. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Angin derah. Nah, sehari seminit apa apa. Nah, bercakap dah sejam tu bercakap dah. Nah. Yang diarahkannya tu suruh angin tu serai pok dia ni menyerang mereka umat Nabi Hud sana. Tapi sebelum datang Tuhan suruh Nabi Hud orang beriman tu duduk air kapung tu. Ya walaknya setiap surah setiap kejadian pada umat Nabi dulu Tuhan suruh buat Nabi ambil buat Nabi lagi. Nabi Nuh, Nabi mana pun eh. Nabi Hud lari pergi dah. Nah, beralih dah. Kau ni ni tinggal pok dia dah. Nah. Menyerang mereka 7 malam 8 hari terus menerus. Angin derah, derah sat ni. 7 hari 7 malam 8 hari terus menerus tak ada berhenti-berhenti. Husuma wow 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 wow. Allahu akbar. Nah. Kita dengar cerita berita hak ada berlaku di mana-mana dunia ini, di Amerika, di mana. Hayuk tanado tu. Nah, hayuk pusing tu. Nah, habis habis mati orang habis dah. Nah. Mari sementara ya. Mari mentah. Nah. Faham ni? 7 malam 8 hari. Tak ada berhenti seminggu. Nah, seminggulah dia kata. Nah. Bos telah berhenti angin saat ni. Apa jadi pada bandar kapung saat ni? Nah, kapung umat nama. Fatarul qawma fiha sur'a. Lalu Allah Ta'ala ayat kata, lalu kamu, kalulah kamu menyaksikannya, kalau mu nampak fatarul, kalau mu boleh nampak tu kata, al-qawm, fuak tu, fuak umat Nabi, fuak umat Nabi, fuak kaum asal ni, fiha sur'a, maka kau melihat itu bergelepangan mati. Akak yang gulik ring mati habis. Nah. Pok dia besar-besar kat ni. Nah, dia besar-besar. Katanya, ceritanya kata, nah, kaum A ni masa di kawasan Nabi kawasan umat A ni, masa tempat dia dulu, honan jadi pada pasir bidah ni. Jadi pada pasir jadi talisai maklai. Nah. Orang mai tengok dalam dengar gapo panggil? Dengar ngok sulur atas tu. Gapo panggil? Daud tiam tu. Nah, patut di bawah apa mik turun bawah tu. Nah, talisai tu ada bandar-bandar macam semai boran tu. Nah, kawasan biasa berlaku ada menata bukan jadi talisai pula ni dak. Nah, talisai tu talisap, tungsap. Sebab tu menasuh fuk dia dengan sebab dosa banyak. Allah akbar. Kita tengok fuk dia jahat. Nah, siapa lah ni pun bakal jahat. Sebab tu Tuhan Nabi sangat pok dia orang Arab ni. Nah, tengok lah ni duk bunuh. Bunuh budak Allah. Lah. Budak Allah buat anak buat gapa budak Allah tu. Dia bunuh, dia bakar. Nah, bakar hidup-hidup. Nah. Ha, tu kita tengok sore di Palestin tu. Kok suria pun tahan lepas dah. 3 tahun, 4 tahun lepas dah. Nah, dah. Budak dia hantar budak. Budak-budak pakai pampers ni dia bunuh dia. Dia tikai belah perut. Nah, dah. Jahat tak ada orang tak ada nak perik manusia macam pun tak ada bukan orang gitu buat dia. Nah. Subhanallah. Atulah dah. Zalim sungguh sebab tu Tuhan pilih buat dia jadi harta Nabi buat dia. Nah. Harta Nabi buat dia. La haula wala quwwata illa billah. Katanya biasa berlaku di bawah talisai tempat kaum Ad duduk tu. Dulu belum ada Tuhan menasa mereka adalah satu bandar yang sangat subur. Nah, sangat subur. Cukup ada menata, ada gapo. Nah, ada pokok kayu, ada subur. Nah, ada sungai, ada gapo. Tapi setelah mereka deraka pada Tuhan, Tuhan tukar. Nah, Tuhan balik balik habis jadi menasa habis. Nah. Fataral qauma fiha sur'a. Maka engkau akan melihat kaum itu bergelepangan mati ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Mati yang gelepengnya orang besar-besar. Ya gulik ring mati. Seolah-olah mereka batal-batal pohon kurma yang tumbang dan lumpang. Bagaimana kita tengok pohon kayu tumbang. Dah. Ya gulik ring. Ingat tak rasa kena ribut di cumpang mula. Dah. Cumpang apa rai, apa ribu rai, pohon kelapa sawit balik. Dah.
Rap habis. Nah. Rap kap jadi. Ha dah lagu tu. Kami tak ada gigi tapi ada gigi sore tu. Nah. Ada wakil gigi kau masa ribut pun. Apa tahun dah? Tak ada 20 tahun apa. Nah. 20 tahun dah apa kena ribut dicumpa mula. Ha, teruk kat situ pun. Nah, teruk. Assalamualaikum salam. Nah. Hatulah terkata. Supa ngapa pertama tumbek. Nah, ke mana? Urang bukan pertama ni, urang. Nah. Kau dia panjang-panjang mati gelepengan. Dah, dah. Tumbek-tumbek jatuh nah. Ka annahum ajazun akhlin khawiyah. Begitulah keadaannya. Mati habis. Nah, mati habis. Nah, patut ada lagi ke tak mati? 7 hari 8 malam ni. 8 malam 7 hari ni. Nah, berturut-turut ni ada lagi ke tak mati? Fahal tara lahum min baqiyah tu awak tanya. Dengan demikian ada lagi kau hok tinggal lagi tak hidup-hidup lagi. Nah, ada lagi kau hidup lagi. Ha, apakah lagi engkau melihat sisa-sisa mereka yang masih hidup? Tak ada seorang hebat, mati habis. Nah, tak. Nah, mati habis kecil besar, tua muda dah mati habis. Dah siapa bala mari tu tak pilih betul mata dah lah. Dah kena belaka. Nah, batu kita ni buat lagu mana? Nah. Allahu akbar. Nampaknya dah sekat tu dah hari ni. Dah kita ada dua cerita lagi. Firaun dengan Nabi Nuh lagi sebagainya. Nah. Hari ni sekat tu dah sebagai mula majlis kita insya-Allah. Dah. Aqul qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa fudu amri lillah. Innallaha basirun bil ibad. Innallaha basirun bil ibad. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. 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 Ah.